Pelatihan barista siap kerja tahun 2024 dilaksanakan Pusat Pertanian dan Pedesaan atau P4S Citaman Lawang Taji Pandeglang. Adalah Balat Mustafa yang menjadi penggagas pertama pelatihan barista ini digelar. Dengan menggandeng beberapa komunitas pecinta kopi lainnya, Balat Mustafa mengundang puluhan peserta yang didominasi anak muda untuk ikut serta dalam mengembangkan keahlian mereka dalam dunia kopi. Pelatihan barista ini akan memberikan kesempatan kepada individu yang bersemangat dan ingin mengasah keterampilan yang telah dimiliki. Ketua Pelaksana Pelatihan Barista, Maman, mengatakan pelatihan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan biji kopi yang tepat, teknik penggilingan yang sesuai, hingga proses penyeduhan yang sempurna. Bahkan pematerinya pun didatangkan langsung dari Asosiasi Kopi Indonesia DPD Provinsi Banten, dengan harapan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para peserta. Sarannya adalah para milenial, para anak muda yang memang ingin menggeluti usaha di bidang kopi, mudah-mudahan ini menjadi sasaran kami di para anak-anak muda yang memang notabene kita fokuskan di pedesaan. Salah seorang peserta pelatihan, Ilham, mengaku sangat antusias mengikuti pelatihan barista ini. Karena menurutnya ini kegiatan positif yang banyak manfaatnya bagi anak-anak muda seperti dirinya. Terlebih ilmu yang didapat langsung dari peracik kopi profesional yang tentunya sudah malang melintang di dunia meracik kopi. Cari penjadi barista bakat muda untuk saya ikuti, untuk saya pelajari cara penyajian kopi, membuat kopi yang enak, cara memahami pelanggan. Pelatih di sini juga yang datang pelatih profesional dari bakat-bakat alami yang dia punya, terus dikembangkan ke anak-anak muda. Ditambahkannya, kopi tidak hanya menjadi minuman, tetapi juga menjadi semangat yang menggerakkan komunitas-komunitas ini untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada generasi berikutnya dari para pecinta kopi. Rangga Eka Putra, jurnalis Banten TV dari Pandeglang, memberitakan.